Saya ada benda nak share dengan korang. Pernah tak ada time korang buat semua benda tak jadi satu hari tu? Saya hari ni. Pagi tadi nak edit. Edit lah dapat tahu. Bukanlah dapat tahu. Tengok-tengok. Lagu pula setengah. Lah terpaksa lah saya habiskan lagu tu manually eh. Ha, tu yang jadi kat feed saya tu macam CD rosak tu. No spirit, pastinya ada jawapannya. Nampak cunya dengan bogas beauty. Go bogas beauty. Tak maaf lah eh. Itu satu. Hai. Lepas tu saya cakap lah dengan tiga orang kawan saya tu. Bukan tiga, dua orang je. Kawan saya yang dua orang tu. Sabarlah kejap. Aku dapat full lagu. Nanti aku edit balik. Eh, memang tak lah. Yang tu juga ada orang nak upload. Okeylah, tak boleh kita mencapai satu sepakat. Demi kesejahteraan umum. Okey, upload. Mungkin ada sedikit kegelian hati ataupun hamba ke pun. Minta maaf lah ya. Tak adalah. Okey, lepas tu. Masak. Pak je cantik rupa kan. Tapi sebenarnya ada part yang hangus eh. Ada part yang hangus. Lepas tu sotong tu keras. Yelah dah lama masak eh. Sebab tu kalau nak goyang sotong jangan lama-lama. Nanti sotong macam tak nak liat. Keras liat. Tapi ada part yang okey jugalah. Lepas tu susu pula tak ada. Sebab saya nak buat saya suka yang berkuah kan. Susu pula tak ada. Cari pun you cari. Tak ada susu. Susu tak ada. Selalu saya pakai tin susu isi yang sejat tu. Yang cair tu kan. Tak ada. Cari full cream dah jadi pun tak ada. Takpelah, beralihlah ke kedai yang lain. Okay, takpelah. Dah dapat balik. Buat kuah. Kuah pula tak cukup. Kuah tak cukup. So, saya masak another kuah tanpa masukkan bahan-bahan bawang putih, daun kari, apa tu, cili padi itulah. Which is saya masukkan susu and then salted egg punya serbuk dan juga sedikit santan. Saya masak tak santan sikit je lah. Rasa susu pula. Tapi campur lah. Bila campur-campur tu still ada yang tak rata kan. Mungkin rasa susu pula. Ni apa ni? Sotong salted susu ke apa ni? Tak apa. Alhamdulillah rezeki. Makan. Alhamdulillah. Makan. Lepas tu saya nak record video pula. Record punya record. Banyak kali take eh. Banyak lah. Banyak salah sikit. Kita retake. Record punya record yang last sekali tu. Okay. Jadi ni. Confirm. Lah. Tengok dekat kamera. Bateri habis pula. Tak apa. Kita ambil extra bateri. And then kita tukarlah. Kita buat video baru. Alhamdulillah. Settle semuanya. Dua hari lepas pun saya ada problem yang sama. Bukanlah yang sama. Saya dah lepas record semua kan. So, saya transfer lah. Alamak. Saya transfer lah nak masuk dalam saya punya handphone ni. Ni eh. Tah macam mana terdelete semua tanpa sempat transfer. 5 video tau saya kena buat balik. So, saya macam. Benda tu lagi sedih daripada putus cinta. Hello. Tapi takpelah. Kita buat juga demi tanggungjawab kita. So basically tu tak adalah teruk sangat pun. Cuma bila dia bertimpa-timpa, benda kecil yang bertimpa-timpa tu, dia rasa macam kesabaranku. Banyak rupanya kesabaranku.
So itulah dia, aku biasanya cerita benda kecil je pun, tapi bila fikir-fikir balik dia macam kelakar. Apa yang dia nak fitih, setiap apa pun dugaan yang datang, tak kira kecil atau besar, kita kena selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah diberikan, pandang nikmat, pandang dari sudut lain, di mana banyaknya nikmat yang Allah dah bagi dekat kita selain daripada ujian yang kecil-kecil ni. Ataupun kita pandang dari sudut positif, mungkin akan ada pelangi selepas ujian, ujian yang kita lalui ni. Ha, gitu. So insyaAllah haraplah lepas ni banyak rezeki masuk, insyaAllah. Amin. Berjaya dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dimurah dan dimewahkan rezeki dunia akhirat, diberikan rezeki yang tak disangka-sangka, tak jangka-jangka fikiran, rezeki yang luas, insyaAllah. Sekarang stay safe, okay? Jaga diri baik-baik, selalu bersyukur, okay?